Halo semuanya. Nah, kali ini saya akan review sterilizer untuk botol. Jadi, ini adalah sterilizernya itu mereknya Panasonic, tipenya FD503E1. Dia ini fungsinya itu untuk mensterilkan dot-dot anak atau peralatan makan. Jadi ketika kecil tuh kalau zaman dulu botol itu kan setelah kita cuci untuk baby itu perlu disteril. Nah, cara steril zaman dulu itu biasanya pakai panci dimasukkan ke air panas, direbus. Nah, kalau sekarang udah pada canggih, jadi ini adalah salah satu alatnya. Caranya tuh gampang banget, jadi nanti kalau setelah kita cuci dot, peralatan makan, sendok, gelas, dan lain-lain, kita tinggal masukkan di sini aja. Tapi diperhatikan dulu ya, gelas atau peralatan makan itu memang yang sudah bisa menerima panas yang cukup tinggi. Karena ini akan menghasilkan suhu panas sebesar 70 derajat. Untuk wattnya sendiri ini sekitar 256 watt. Kemudian ini cara pakainya gampang banget. Jadi ini seperti rak piring ya. Jadi ini ketika bisa dibuka nih seperti ini. Space-nya juga besar ya. Udah ada nih seperti besi-besi ya untuk penyangganya. Dan ini juga bisa diangkat nih. Jadi ketika kita mau bersihkan, ini bisa diangkat. Nah, jadi ini space-nya kan gede banget, jadi setelah cuci kita bisa langsung taruh peralatan makannya di sini. Contohnya di sini kita pakai susu, botol-botol susu, jadi ditaruh, dikumpulkan. Biasanya saya akan panaskan itu nggak setiap beberapa jam karena kan space-nya gede. Jadi saya punya beberapa botol, saya akan panaskan setiap hari, mungkin setiap pagi setelah banyak terkumpul dan botol susu cukup untuk satu hari, kemudian saya akan panaskan. Jadi setelah ditaruh di sini, ini gampang banget, tinggal kita tutup. Nah, kemudian nanti di sini udah ada nih. Saya biasanya itu pakai sekitar 20-30 menit. Ini kita bisa atur ya. Biasanya saya akan lihat kalau botolnya itu kayak masih ada sisa air, saya akan panaskan lebih. Jadi ini saya lagi nggak colok ya, tapi ini tinggal gampang banget nih. Kita tinggal geser nih. Tuh, mungkin ini 30 menit atau berapa. Dan kelebihannya ini, dia ini bisa sekalian membunuh bakteri. Kalau yang saya baca itu dia bisa membunuh bakteri E. coli. Sterilizer Panasonic Dish Dryer ini ukurannya 53 cm x 37 cm. Dan kali 37 cm. Sedangkan beratnya sendiri itu sekitar 4 kilo. Ini kelebihannya lagi, dia itu sistem sterilnya dengan menghantarkan sirkulasi udara yang panas dan bisa membunuh kuman dan bakteri ketika kita pelaksanaan steril ini. Kelebihan lainnya, sterilizer ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadi kita akan mulai pakai ketika si baby mulai pakai peralatan makan atau botol kita beli, mungkin sekitar usianya 6 bulan. Dan saat ini usia anak saya itu sudah 3,5 tahun. Sterilizer ini saya pakai setiap hari dan sampai saat ini pun masih kepakai. Jadi alat steril ini sudah berusia 3 tahun dan tanpa kendala apapun. Ini review saya pemakaian sterilizer di sini dan ini sangat membantu dan kepake banget untuk sehari-hari. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komentar karena channel ini akan banyak memberikan info mengenai peralatan rumah yang unik-unik dan bisa jadi referensi kamu kalau kamu mau beli. Oke, sampai jumpa di lain video.